¿Qué pasa, teman, teman? Selamat datang di kelas meditasi untuk pemula ini. Intinya, dalam waktu yang singkat, kamu bisa dapat pengalaman meditasi itu kayak gimana. Pertama-tama, harus dapat tempat duduk yang sangat nyaman di ruangan sepi. Mungkin bisa duduk di kasur atau kursi yang nyaman atau berbaring. Kalau terlalu berisik di luar, mungkin bisa pakai penutup telinga. Lurusin punggung dan dapat posisi yang nyaman. Arahin telapak tangan ke atas. Pelan-pelan tutup mata. Bernafas dalam-dalam beberapa kali. Fokus untuk semua rasanya di badan. Beratnya di bagian badanmu kena kasurnya atau kursinya. Suhunya. Detak jantungmu. Kalau ada bagian dari badanmu yang pegal, waktu mengeluarkan nafas bayangin pegalnya keluar badanmu berbentuk kayak awan asap. Menghembuskan. Sekarang fokus kepada nafasmu. Jangan coba kontrol, tapi cuma sadar nafasmu. Rasain anginnya masuk dan keluar dari hidungmu. Selama kamu nafas, pasti kamu perhatiin kalau kamu dapat pikiran-pikiran. Bukan pikiran baik atau buruk. Jangan menilai pikiranmu. Juga jangan terlalu fokus sama pikiranmu. Setiap kali kamu dapat pikiran baru, coba fokus sama nafasmu lagi. Pikiranmu itu kayak ombak di laut, datang dan pergi. Rasain gimana kamu gak bikin pikirannya. Tapi mereka tiba-tiba muncul aja. Yang kamu bisa pilih itu kalau kamu mau ikut pikiranmu, atau cuma mau biar pikiranmu lewat aja. Sekarang kita mau biar pikiran kita lewat aja. Setiap kali kamu rasa terbawa sama pikiran, cuma sadar kalau itu yang terjadi. Dan pelan-pelan fokus lagi sama saat ini, sama nafasmu.
ikuti instruksi ini untuk beberapa waktu, diam. Kalau ada gangguan, fokus lagi sama nafasmu. Selalu ingat fokus lagi. Mungkin kamu kebawa sama pikiran, fokus lagi sama nafasmu. Pelan-pelan bernafas dalam-dalam. Dan buka matamu.
menjen buscan. Bagaimana rasanya sekarang? Bagaimana efek meditasi ini di badanmu dan jiwamu, di perasaanmu, dan di pikiranmu? Kamu bisa ulang meditasi ini setiap saat kamu ada waktu. Mungkin setiap kali sedikit lebih lama. Apalagi saat yang capek atau pusing. Atau banyak pikiran. Manfaat meditasi itu tambah terasa kalau sering dipraktek. Semoga video ini bikin kamu rasa lebih tenang dan nyaman sama dirimu sendiri. Sampai ketemu lagi.